Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya, Banyumas CCTV. Pada pagi hari ini saya sedang berkunjung ke pasar sampah, melihat-lihat berbeli bibit tanaman seperti cabai, terong, seledri. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Di sini kita lihat ada tanaman seledri ya, cantik, juga dijual di pasar sampah pada pagi hari ini. Ini hanya untuk sampel, yang dijual yang sebelah sini ya, yang masih kecil-kecil. Untuk pasaran sampah jatuh pada hari hitungan Jawa, hari manis manisan. Di sini juga ada tanaman-tanaman hias. Yang paling antik sekali di sini ada tanaman cabai. Bagus sekali ini, kita lihat ya. Nanti saya akan tanyakan ini cabai jenis apa dan harganya, karena ini dijual juga ya di pasar sampang. Penjualnya masih nyantai, tapi saya akan lihat-lihat yang lain dulu, nanti saya baru kembali dan tanyakan harganya. Untuk lokasi jualan di tepi jalan. Nanti saya akan coba tanyakan harganya. Ini di sini juga ada pepaya. Pepaya California apa, Bos? California. Untuk lokasi pasar berada di selatan pasar induk Pasar Sampang. Untuk lokasi jualan persis di tepi jalan raya. Ya, adoleh perpitapan borongan, Bos. Ya, 10 itu selawe pi. Yang mana? Cabe sama terong. Oh, cabe sama terong. Berapa? 10.025 pohon. 10.025 pohon, cukup murah. Kalau beli banyak masih bisa nego, Bos. Bak-bakan 120. Satu bak ya? 120. Berapa batang? 400 pohon. 400 pohon. 400 pohon. Kalau tidak satu bak ya, satu bak itu ini bak yang sudah dibongkar ya, kita lihat. 120? Iya, 120. Masih bersama channel saya Banyumas CCTV, melihat-lihat jual beli, aktivitas jual beli jenis tanaman pertanian pasar sampang. Kita lihat kembali ke cabai antik. Parigata. Apa cabai apa? Parigata. Parigata. Cabai parigata. Ini punya jenengan apa, Mas? Iya. Harganya berapa itu cabai parigata? Sebenarnya nggak dijual, tapi kalau ada penawaran tertinggi ya dilepas. Berapa? Ya, sementara udah ada yang nawar 100.000. 100.000 belum dilepas ya. Mintanya berapa? Mintanya lebih lah. Lebih ya, lebih. Jadi untuk harga tertinggi, penawaran tertinggi dia baru jual ya, Mas ya. Dengan Mas siapa ya? Mas Abraham.
Mas Abraham. Alamatnya di Mas? Alamatnya Jalan Tugu Timur nomor 9 RT 3 RW 4 Desa Sampang Kecamatan Sampang Cilacap Jawa Tengah. Oke, siap. Nomor HP-nya Mas? 089 603 610 ya. 270. Ini memang koleksi tanaman seperti ini ya? Ya. Oh ya, jadi itulah nomor teleponnya juga ada, alamatnya juga sudah dicantumkan. Siapa saja yang minat? Banyak koleksi ya Mas ya? Di sana di rumah? Belum banyak. Sih. Belum banyak, tapi ini sampel. Sudah ditawar 100.000, mintanya 500. Cabe parigata. Inilah lokasinya untuk berjualan, persis di tepi jalan raya ya. Tapi bukan jalan nasional, tapi jalan terobosan. Di sini juga ada setekan, bermacam-macam setekan ya. Juga dijual di pasar Sampang. Ini untuk pepayanya berapa satu batang? Kalau satu batang 1.500. 1.500. 5.000 dapat 4. Oh ya. Ini pepaya California. 1.000-an. Ini tomat ini 1.000-an. Itu sudah agak tinggi berapa itu? Sama saja. Sama saja. Iya. 1.000 dapat 2.000. Stok terbatas. Stok terbatas. Kalau sebelah sini ini jenis tanaman ya, juga dijual di pasar Sampang. Ini pertanian, ini gembili. Sampai di sini dulu perjumpaan pada pagi hari ini bersama saya Banyumas CCTV Miliatia jual beli bibit pertanian yang berada di Pasar Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.